kita kali ini mau bikin merek ya, menggunakan versi laser. Kita lihat prosesnya, guys. Ini merasa motor mobil. Saya kurang lebih 1 menit ya, Mbak. 1 menit rambut. Oke, nanti juga kita akan laser ini ya, DP FP untuk mobil Brio ya. Nanti untuk pemasangan mereknya saya ingin memasangkan di sini saja ya, antara sini sama sini. Nanti kayaknya di sini nih, yang dulunya di atas ini ya. Sekarang saya mau pindah di sini saja. Oke, sambil nunggu. Coba liatin, Mbak. Video. Oke, ini sudah selesai ya. R1 Resin Mover, keren banget tulisannya ya, guys. Kita menggunakan engine ya, Mbak. Prosesnya sekitar 2 menitan. Oke, untuk resonator sudah selesai. Wow, resonatornya jadi keren banget. Gimana nih, Mbak? Downshot. Berarti nengenep ya? Nengenep apa nengenep? Kira-kira. Biasanya amar nanti. Oh ya. Oke, selanjutnya saya ingin perlihatkan juga proses pembuatan merek R1 Racing di Downshot Brio. Ya, kita sedang menyiapkan posisinya. Ini harus lurus posisinya.
yaitu yang kita gunakan adalah file foto ya. Jadi laser ini seperti printer ya, printer kalau itu printer dibuat kertas ya. Jadi ini outputnya ini bukan tinta tapi panas cahaya laser. Kita paskan dulu. Sudah mulai jalan ya mbak? Ya. Kirain belum. Kita lihat guys, ketutupan, ketutup sama cahaya. Sudah jalan guys, prosesnya. Tembak. Selesai, saya ingin lihat mbak. Nah, ini hasilnya ya. Downpipe-nya jadi punya tuan, jadi tambah keren kalau merahnya itu di laser ya. Buat teman-teman yang mau beli silahkan di R1 Racing Muffler. Ya mbak, terima kasih ya mbak. Untuk ini mbak. Dadah. Gila mbak. Eh? 16.